Dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Banjarmasin ke-492 dan Hari Keluarga Nasional ke-21, Wali Kota Banjarmasin beserta jajaran Pemko Banjarmasin dan rombongan BKKBN Pusat Kalimantan Selatan dan ratusan peserta mengikuti senam dan jalan sehat yang dimulai dari Siring Bakantan hingga finish di Menara Pandang di Jalan Pire Tendean Banjarmasin Tengah. Dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Banjarmasin ke-492 dan Hari Keluarga Nasional ke-21, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina beserta jajaran Pemko Banjarmasin dan rombongan BKKBN Pusat dan jajaran perwakilan BKKBN Kalimantan Selatan dan ratusan peserta mengikuti senam dan jalan sehat yang dimulai dari Siring Bakantan hingga finish di Menara Pandang di Jalan Peretendean Banjarmasin Tengah besokan Minggu 23 September 2018. Berbagai hadiah dibagikan di gelaran senam dan jalan sehat yang juga diikuti Wakil Wali Kota Banjarmasin Hermansa, Ketua TPPKK Banjarmasin Siti Wasila, Wakil Ketua TPPKK Banjarmasin Siti Fatimah, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN Pusat Dr. M. Yani Mkes, Deputi Litbang BKKBN Pusat Profesor Dr. Hewan Muhammad Rijal Martuadamanik, Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga BKKBN Kusidar Wito, serta Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan Ina Agustina. Nampak pula berhadir Wali Kota Banjarmasin periode 1984-1989 Ependi Retonga beserta istri dan asisten administrasi Provinsi Kalimantan Selatan Heriansa. Ada kepala tiga, enggak ada. Enggak ada juga. Kepala satu. Ah. Oh, di sana teman-teman di bawah-bawahan. Satu. Ya. Empat. Empat. Dua. Dua. Nol. Satu. Empat. Dua. Nol. Kita cek dulu. Kotor. Bu, tenang bu. Masih ada lemari es tanpa pintu. Satu, empat, dua, nol. Iya, benar. Ibu dari mana bu? Banjarmasin Utara, Sungai Miai. Sebentar, ibu, ya, ibu ngira nggak bu bakal dapat motor hari ini bu? Nggak ngira. Mimpi apa tadi malam bu? Sejuta lah. Tapi, beli ke Sungai Miai membawa yang pahamio. Alhamdulillah. Lima, tiga. 3, 1, 5, 3. Silahkan dibaca nomornya, Pak. Siap. 1, 0, 7, 3. Tenang, Bu. Ya, langsung, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kulkas dan juga mesin cuci. Selamat sekali lagi, selamat. Dan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan Ina Agustina Waitakuni Prima TV memedahkan ada beberapa kegiatan dalam menyambut Harganas yang akan diselenggarakan di Banjarmasin Kalimantan Selatan, diantaranya senam dan jalan sehat jual pameran dagang. Ina Agustina pun berharap warga bisa mempergunakan kesempatan ini untuk melihat maupun membeli produk khas Banua. Kegiatan hari ini adalah merupakan rangkaian kegiatan Harganas tingkat provinsi tahun 2018. Hari ini tanggal 23, tadi pagi diawali dengan senam genre bersama Bapak Wali Kota, Bapak Deputi Bidang KS PK BKKBN Pusat dan Deputi Bidang Latbang BKKBN Pusat. Setelah itu tadi pengguntingan kita ada peresmiannya pameran gelar dagang PKS UP2K PKK dan Dekra Nasda. Dalam kegiatan ini dibagikan berbagai hadiah mulai dari sepeda motor, mesin cuci hingga kulkas dan berbagai peralatan rumah tangga lainnya.